InsyaAllah. Pak Dah juga boleh masukkan, mungkin tulis sikit yang beberapa perkataan Pak Dah tahu dah apa perkataan-perkataan yang keliru, ya, sering keliru oleh kita lah, dalam orang kata serumpun tetapi perbezaan itu pastinya ada, ya. Jadi dengan itu, tanpa membuang masa lagi, ya, insyaAllah kita dengan senang hati yang menjemput, saya sebut associate professor lah, ya, semua semua faham lah, ya, di Malaysia Profesor Madya, ya, kalau di Indonesia Lektor Kepala Dr. Aminah Suwarnawati, ketua program pasca siswazah UMJ, ya, ini saya ingat di Indonesia mungkin tak pakai pasca siswazah, ya, postgraduate studies, ya, yang merupakan penceramah kita pada hari ini. Dalam bahasa Indonesia, penceramah kita panggil narasumber, ya, yang insyaAllah aktif, ya, menulis dan juga menghasilkan jurnal, artikel dan juga beberapa bab dalam buku. Ya, jadi kita akan mungkin satu jam, ya, perkongsian dari Dr. Aminah. Jadi kita lalukan Dr. Silakan Dr. Aminah. Sudah, baik. Bisa dimulai ya? Ya, bisa Kedengaran, Doktor. Pak Dhani? Oh, tajuk dia saya lupa nak cakap. Media, Ya. media and mass culture. Terima kasih, Doktor. Yes. Silakan. Ya. Terima kasih, Dr. Su, atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Robi Srohli Sodri, Wayasiri Amri, Wahlul Udatam Lisani, Yafkau Kauli. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasama ini kepada USIM dan Kulda UMJ. Di sini ada, mudah-mudahan ada Ibu Kaprodi, ada Pak Daniel yang nanti mungkin akan bisa membantu apabila terjadi miss, ya, karena bahasa walaupun kita serumpun ternyata tidak sama persis sehingga mungkin banyak kosakata yang kita tidak pahami. Selamat datang juga apabila ada pensarah-pensarah dari USIM dan juga dari UMJ dan juga mahasiswa dari mahasiswa atau pelajar, ya, dari USIM maupun dari kelas saya Sosiologi Komunikasi. Baik, mungkin saya akan memulai saja share screen-nya. Waktu kita terbatas. Jadi tajuk saya hari ini adalah media dan budaya massa. Mungkin merupakan suatu bahasan yang sudah biasa buat kita semua, ya. Dan kita semua adalah orang-orang yang juga paling tidak pasti terimbas oleh yang namanya budaya massa ini. Walaupun saya sudah tua pun juga saya masih penikmat juga, gitu ya. Baik, jadi memang media itu memiliki apa pengaruh, ya, sangat berkomunikasi menggunakan media sosial, tapi setidaknya media massa juga masih menjalankan peran yang sangat penting. Nah, media mempengaruhi khalayak melalui pesan, ya. Nah, pesan efeknya itu bisa jangka pendek dan jangka panjang. Nah, pengaruh jangka panjang itulah yang sering dipersoalkan karena mempunyai kekuatan tertentu dalam mempengaruhi kehidupan khalayak yang menerima pesan. Karena efek jangka panjang, long term impact, itu seringkali tidak terasa tapi mempengaruhi. Nah, salah satu tema yang paling menarik tentang pengaruh komunikasi massa terhadap khalayak yang berubah menjadi ciri massa adalah terciptanya budaya massa atau mass. Sebenarnya apa sih budaya massa itu? Sebenarnya budaya massa itu adalah budaya, maka peran media yang memang fungsinya adalah mempopulerkan menjadi sangat berperanan, ya. Nah, budaya pop yang dihasilkan industri produksi massa dan dipasarkan untuk mendapatkan keuntungan, ya, pada khalayak konsumen. Nah, produk budaya itu yang diproduksi secara massal, ya, untuk khalayak massa itu bisa kita lihat dalam hiburan di media massa, di program televisi, di buku populer, di surat kabar, di majalah, musik populer, atau leisure good, ya,
bahkan juga household, ya, fashion, pakaian, atau seni yang diproduksi secara mekanis. Jadi secara high culture and mass culture. Diproduksi secara mekanis, jadi artinya diproduksinya secara bisa dalam jumlah yang banyak. Nah, budaya massa adalah budaya populer yang diproduksi untuk pasar massa. Nah, memang seringkali bicara budaya massa ini kita. Nah, menurut aliran Frankfurt, budaya populer atau budaya massa itu dihasilkan industri budaya untuk stabilitas maupun kesinambungan kapitalisme, menghasilkan dan mempertahankan hegemoni dalam masyarakat kapitalis, memungkinkan kelas dominan untuk mengontrol dan menenangkan massa. Ya, jadi karena oleh Marxis. Nah, Marxis selalu bicara tentang kelas, ya. Jadi di sini ada proletar, ada borjuis, ada mode of production, ada kelas yang memiliki memiliki alat produksi, dan ada kelas yang dieksploitasi sebagai buruhnya. Nah, kalau di Indonesia kita, saya mungkin di sini ada beberapa contoh. Jadi ada sinetron-sinetron kita yang ternyata walaupun anak muda, mungkin juga anak muda di Malaysia dan di Indonesia sudah mulai meninggalkan televisi. Tapi ternyata sinetron-sinetron, ya, sinema elektronik di televisi Indonesia ternyata masih juga banyak yang cukup digemari. Nah, mungkin memang kata orang-orang segmentasinya adalah ibu-ibu rumah tangga. Nah, tapi kadang-kadang saya suka cek ke mahasiswa juga, mereka mengerti judul-judul ini. Kalau ini saya terus terang mesti cari dulu judul-judul ini, karena ternyata saya sebenarnya sudah sangat lama tidak menikmati sinetron, ya. Nah, jadi budaya masa ini bisa dikatakan adalah budaya yang dangkal, ya. Tujuannya kepada entertain, ya, dan estetikanya dianggap rendah, tidak ada contemplation, ya. Jadi sinetron-sinetron yang ringan, yang mudah dikunyah, ya, orang bilangnya mudah dikunyah, artinya tanpa harus berpikir yang mendalam, orang itu bisa menikmatinya, bahkan mungkin lepas beberapa episode masih bisa meneruskan ceritanya tanpa kebingungan, gitu, ya. Nah, jadi dengan adanya ringan dan berat ini, memunculkan yang namanya high culture dan mass culture. Mass culture itu dibuat secara masif, ya, yang jelas besar-besaran. Demi kepentingan pasar, bersifat massal, terstandarisasi dalam sistem pasar yang anonim, praktis, heterogen, dan mengabdi pada kepentingan pemuasan selera yang dangkal. Nah, media memproduksi dan mendiseminasikan budaya melalui kontennya. Ya, jadi peran media di sini sangat besar. Sementara high culture itu memiliki sistem nilai dan evaluasi yang berbeda. Budaya tinggi lebih dilihat sebagai hasil produksi elit, ya, terkontrol secara estetis, ternilai, dan mempunyai standar yang ketat dan tidak tergantung pada konsumen. Nah, mungkin yang termasuk high culture ini bisa dikatakan adalah yang bisa jadi tidak laku karena mereka memang tidak peduli dengan konsumen, ya, tapi yang penting memenuhi standar yang mereka tetapkan. Makanya dikatakan mungkin jadi budaya elit. Nah, ciri-ciri dari budaya massa ada tiga, ada objektivasi, alienasi, dan pembelokan. Nah, objektivasi di sini yang dipengaruhi oleh simbol-simbol. Ini agak internetnya kurang stable di sini. Dalam bentuk apapun. Kemudian alienasi, ya, sebuah istilah dalam kenyataan hidup. Dengan demikian ia juga kehilangan dirinya dan larut dalam kenyataan yang ditawarkan budaya massa. Ya, seperti orang bertanya siapa menurut Charles Wright, siapa sih pembuat mobil? Tak seorang pun, karena itu adalah sebenarnya hasil suatu kerja tim. Nah, kadang-kadang kemudian orang tidak memiliki eksistensi diri di situ.
Kemudian ciri yang ketiga adalah pembodohan yang terjadi karena terbuang tanpa mendapatkan pengalaman baru yang dapat dipetik sebagai pelajaran hidup yang berguna jika ia mengalami hal yang serupa. Ya, walaupun sih mungkin saat ini produk-produk budaya populer pun sudah berusaha untuk paling tidak memberikan inspirasi lah, menampilkan realitas kehidupan pada realitas kamera. Tapi tetap saja itu kadang-kadang masih juga dikritik sebagai sebuah pembodohan karena seringkali mereka menyajikan hiperrealitas. Atau mungkin menurut Baudrillard adalah simulakra gitu ya. Oke. Nah, ada beberapa teori ya, beberapa teori saja karena teorinya tentu sangat banyak. Yang mudah saja, ada 4 teori di sini, teori triple M, ya, kemudian technological determinism, political economy, media political economy, dan cultural studies yang melihat hubungan antara media dan budaya massa. Pertama, teori triple M, dia digambarkan sebagai sebuah triangle. Di sini ada mass society, ada mass media, dan ada mass culture. Nah, hukumnya atau hukum dari ininya adalah di mana masyarakat massa itu melahirkan media massa melahirkan budaya massa. Jadi, menurut technological determinism ini, teori triple M ini, bahwa yang menyebabkan budaya massa itu adalah media massa. Nah, media massanya ada pada masyarakat massa. Kemudian teori yang kedua, technological determinism, teori triple M, di mana teknologi, yaitu media, itu adalah yang mempengaruhi perubahan masyarakat. Jadi menurut Rogers, determinisme teknologi adalah pandangan yang melihat bahwa teknologi adalah penyebab utama perubahan sosial. Nah, perubahan sosial di sini diartikan sebagai mass culture. Jadi di sini bahwa media sebagai teknologi itu mempengaruhi pembentukan teori triple M. Di mana masyarakat yang melahirkan teknologi, teknologi menyebabkan perubahan sosial. Kemudian teori yang ketiga, nah ini berbeda, dia melihat sebaliknya bahwa sebenarnya kalau sajian media itu rendah, itu sebenarnya bukan salah medianya, tapi karena selera masyarakatnya. Jadi teori ini menggunakan hukum Gresham, low grade demand stimulate low grade supply and vice versa. Di sini ya, low grade supply-nya adalah penyajian bermutu rendah oleh media massa dan sebaliknya. Jadi, kalau sajian media bermutu rendah itu karena memang media sengaja memenuhi selera khalayaknya. Nah, dengan kekuasaannya mereka menguasai kekuatan material ya. Jadi teori ini mendasarkan diri pada analisis media dan kebudayaan, pada gagasan bahwa ide yang dominan dari dalam masyarakat berasal dari kelas yang berkuasa. Dengan kekuasaannya mereka bisa menguasai kekuatan material, budaya, kan spiritual. Oke, berikutnya jadi gambar dah di sini bahwa ada kelas sosial yang memiliki alat produksi yaitu berupa media massa, maka dia akan mempengaruhi media, tapi siklusnya adalah tertutup sehingga tidak seperti teori sebelumnya di mana media yang mempengaruhi. Kalau di sini bisa jadi masyarakatnya sendiri memang yang sudah memiliki selera seperti itu. Nah, tentu ada pertanyaan bagaimana supaya masyarakatnya tidak berselera rendah gitu ya. Oke, kemudian teori berikutnya adalah cultural studies ya. Ini menurut Stuart Hall, media itu instrumen penting dari kapitalisme untuk memelihara hegemoni mereka karena media mampu menerapkan budaya massa. Ya. Jadi di sini dalam dunia postmodern, tampilan, gaya itu menjadi lebih penting ya. Dan orang komunikasi itu kita sebenarnya juga orang-orang yang justru juga
membantu membuat apa namanya simbol-simbol yang kemudian bisa jadi simbol itu menjadi bumerang buat kita. Argumennya kita makin sering mengkonsumsi citra atau tanda menjadi simbol daripada manfaat atau nilai yang lebih dalam. Ya, dalam posmo ini menjadi lebih sulit memilah antara ekonomi dan budaya populer, ya kan? Karena fusi antara ekonomi dan budaya itu menjadi sulit. Ya, misalnya film apakah itu produk budaya atau produk seni? Itu kemudian bisa menjadi sebuah pertanyaan besar, walaupun mungkin akhirnya ya paling tidak kita ingin bahwa walaupun dia sebuah komoditas, tapi paling tidak dia tetap bernilai budaya gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita bicara kemarin masih viral di Indonesia tentang BTS ya. Dan MACD, saya tidak tahu apakah gejala ini juga berlaku di Malaysia, di mana McDonald's melakukan fans marketing dengan menggunakan BTS Army ya. BTS Army adalah fandom dari BTS, sebuah boy band dari Korea, di mana menjadi laku sangat keras, ramai sekali orang bicara, mulai dari tokoh marketing ya sampai mungkin anak-anak muda yang merupakan ARMY itu mereka memposting foto-foto dari BTS meal McDonald's ya. Nah, sampai saya membaca berita bahwa di Bandung terpaksa promonya dihentikan karena bisa menjadi bumerang karena kemudian menciptakan kerumunan. Tapi mungkin juga ada hal yang di satu sisi para ARMY ini ternyata juga mereka konsisten ya, artinya gini, karena kebetulan saya peneliti komunikasi lingkungan dan spesialisasi tapi lagi banyak meneliti tentang sampah, itu sampai dibahas juga ya bahwa kalau ARMY mereka justru membuat kemasan-kemasan dari BTS meal itu menjadi koleksi. Jadi mereka tidak akan sembarangan membuang. Karena apa? Kemudian gara-gara viral ini, kemudian tingkat sampah dari BTS meal ini meningkat tajam. Yaitu intermezzo saja. Ya, mungkin di sini banyak juga yang merupakan ARMY, saya tidak tahu ya. Karena memang luar biasa, bahkan ada yang saya kenal orang ternyata juga seorang ARMY. Oke, jadi gambarnya sampai unyu-unyu sekali kalau orang kita bilangnya, nggak tahu di Malaysia, Pak Daniel. Warnanya juga pinky gitu ya, girly sekali. Dan mungkin memang ARMY-nya kebanyakan girl, cewek atau perempuan muda ya. Nah, fandom itu sendiri sebenarnya pemuja ya atau fans. Nah, sebenarnya fans itu ARMY itu adalah fansnya dari BTS. Nah, yang lain-lainnya misalnya Blackpink tuh fansnya namanya Blink ya. Masih ada lagi misalnya IU ya, itu fandomnya namanya Waina. Nah, nanti anaknya Pak Daniel kalau yang sayangnya laki-laki semua ya, mungkin enggak. Yang kalau remaja perempuan mungkin agak histeris juga dengan ini kemarin ya. Hebat sekali McDonald's sehingga mungkin adalah BTS dan ARMY-nya yang kemudian berbondong-bondong untuk membeli. Oke, nah kenapa sih orang kemudian ada yang sangat terpengaruh? Ada yang mungkin biasa-biasa saja. Ya memang kalau dalam komunikasi itu kan kita ada frame of reference maupun field of experience. Tapi paling tidak mungkin kategori penonton film sebenarnya dari Severia membagi kira-kira kenapa ada fans yang sampai seperti itu ya. Kenapa orang menonton sebuah drama Korea atau sinetron Indonesia bisa menjadi seperti
histeris gitu ya, sehingga sampai membentuk klub seperti tadi. Nah, menurut Savory and Carrico ini ada 4 kategori penonton, yaitu high bro, middle bro, low bro, dan post bro. Kelompok yang high bro ini adalah penonton yang kalau menonton film itu lebih melihat pada sisi seni. Jadi mereka lebih kepada kognitif, ya, memuaskan intelektual. Mereka menonton bisa berkali-kali, tapi bukan karena Tom Cruise yang main, bukan. Atau siapa yang menjadi idola, atau artis Korea siapa, misalnya Hyun Bin atau siapa yang main. Tapi karena alur ceritanya yang dianggap bermutu, atau suguhan kameranya, musiknya, dan penyutradaraannya. Nah, jadi penilaian dari kelompok highbrow ini adalah penilaian yang multiplex. Nah, lawannya tolak belakang dengan kelompok highbrow. Cirinya menonton film supaya bisa keluar dari kemelut kehidupan dan rutinitas kehidupan. Mereka menonton film atau mungkin bisa jadi kita ganti dengan sinetron atau YouTube. Ya. Karena dorongan selera rendah, nonton asal nonton karena sedang mode atau karena film tertentu sedang ramai ditonton orang. Jadi mungkin orang-orang yang lelah bekerja ingin refresh, sementara mungkin media hiburannya sangat terbuka, mereka sudah tidak cukup kuat untuk mengkritisi apa yang mereka tonton karena sudah lelah secara fisik. Kemudian yang berada di tengah-tengah adalah penonton yang middle bro. Kelompok yang kadang-kadang sekali menonton, tapi mereka itu selain untuk kognitif, mereka juga afektif. Nah, tinggal sekarang silakan Anda memetakan diri masuk dalam kategori yang mana. Apakah high bro, post bro, low bro, atau middle bro, ya. Nah, yang terakhir adalah yang post bro. Nah, kelompok ini sudah memiliki penilaian yang tertentu terhadap film. Jadi penilaiannya sudah bersifat sangat multiplex, jadi lebih dari highbrow, dan mempunyai pengetahuan tentang film yang luar biasa, sehingga penilaian pun didasari oleh faktor rasional, bukan punya perasaan mendalam terhadap film yang ditontonnya. Jadi mungkin para kritisi atau orang-orang yang memang sudah yang berada di balik layar bisa jadi susah sampai kepada post bro. Mungkin Pak Amin Sabana jangan-jangan sudah termasuk yang post bro. Dibandingkan saya yang mungkin masih middle bro. Ya. Baik, jadi kira-kira apa yang bisa kita bahwa budaya massa, budaya populer itu dangkal, tidak memenuhi hiburan, impian, tidak estetis. Nah, kemudian ya itu tadi membuat kita seperti memuja gitu ya. Nah, maka janganlah jadi fandom gitu ya, karena kita Muslim jangan sampai menjadi syirik ya kan. Katanya jangan gulu ya, berlebih-lebihan dalam menyukai sesuatu, bahkan ke Rasulullah aja katanya boleh berlebih-lebihan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan mementingkan tampilan atau simbol daripada substansi, sehingga kita tidak terkena imbas terlalu dalam dari komodifikasi. Begitu. Mungkin Dr. Su, dari saya cukup sekian. Siapa tahu nanti ada diskusi, ada yang mungkin ingin menambahkan, ada yang mungkin ingin memberikan lebih pencerahan lagi, dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Su, enggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Dr. Anna, untuk pembentangannya, perkongsian pada hari ini. Saya minta maaf tadi tengah-tengah doktor sedang menyampaikan saya terputus. Sekarang pun dia tulis sini internet connection is unstable. Saya harap masih jelas dan tak begitu lagi. Jadi saya sempat mesin-mesimbanglah dalam chatting ni ha. Pak dah sekali ha, mantap bro, semua dah keluar ni. Ya, pelajar saya pun dalam grup Telegram kami gembira sebab dapat belajar banyak vocabulary pada hari ini. Jadi maknanya penyampaian tu insyaAllah ada yang bertanya ha, komodifikasi. Apa komodifikasi maksud ke Anis? Ada soalan dari pelajar. Saya buka terus mungkin Dr. Ami, untuk Dr. Ami huraikan sedikit soalan dari Hanis Akilah.
menjelaskan sedikit apa maksud mungkin konteks komodifikasi dalam konteks apa yang doktor terangkan tadi dan dalam konteks Indonesia. Terima kasih doktor. Silakan. Ini pertanyaan ke saya bukan padanya. Betul, Bu. Menanyakan makna dari modifikasi. Oh iya, jadi kan Nanti doktor boleh terangkan sekali dalam konteks syarahan doktor lah dan dalam konteks Indonesia terus. Terima kasih doktor. Ya, komodifikasi itu bisa diartikan transformasi. Ya, ini menurut Moskow itu kan nilai guna menjadi nilai jual ya. Jadi transformasi barang jasa bisa juga gagasan bahkan orang menjadi komoditas atau barang objek dagangan ya. Jadi penciptaan budaya massa itu kan sebenarnya di belakangnya adalah kapitalis untuk apa namanya mempertahankan ya seperti tadi bilang oleh apa namanya aliran Frankfurt hegemoni kapitalisme ya di mana keuntungan itu adalah yang dicari. Maka penciptaan-penciptaan ikon-ikon tertentu itu sebenarnya tujuannya lebih kepada ingin mendapatkan pasar yang makin luas. Jadi suatu budaya apabila hanya untuk kalangan terbatas maka dia bukan pop culture, maka dia bukan komodifikasi. Tapi yang ingin dibangun itu adalah bagaimana pasar yang sangat luas, yang besar sehingga lalu ya jadi seperti itu. Jadi apapun yang dimaksudkan untuk ditukar ya, objek apapun yang memiliki nilai ekonomi. Nah, komoditasnya kalau media adalah ya hasil produksi media, bisa sinetron, bisa film, bisa reality show ya, bisa talk show ya. Tapi di luar itu juga bisa berupa fashion, mungkin gaya hidup ya, sehingga tidak capek-capeknya media itu menampilkan dunia yang seperti itu supaya masyarakat menjadi tertarik dan akhirnya mereka masuk dalam pusaran budaya massa itu. Begitu, dokter. Oke, terima kasih banyak Dr. Ami. Jadi secara umumnya ya, saya ingat saya harap siapa yang bertanya tadi Hanis ya, Hanis Akilah ya, komoditi itu adalah dia punya root word lah ya, iaitu apa barang yang kita boleh jual yang mempunyai nilai ekonomi ya. Jadi komodifikasi itu adalah the whole process of selling and buying process. Dan barang yang kita jual tu mestilah sesuatu yang bernilai lah, ada nilai. So itu membezakan kalau kita melihat high dengan low culture yang diterangkan oleh Dr. Amin tadi ya, iaitu kalau kita tengok produk-produk yang mungkin proses ataupun hasil media yang agak low culture ya, jadi dia semua bersifat nak jual barang saja. Ya, dia tak ada sesuatu yang nilai moral. Sesuatu yang ya. Jadi itu ya baik doktor. Jadi itu bezanya untuk low dengan high culture tadilah ya. Maknanya nilai komersial tu lebih diutamakan untuk low culture dan high culture lebih kepada perkara-perkara yang mungkin cerita-cerita yang agak berat ya. Filem-filem yang agak berat mempunyai message yang berat dan tak adalah orang kata cerita yang hanya menunjukkan ataupun menampilkan selebriti seksi dalam tu dan dapat jual produknya ya. So mungkin itu boleh konteks yang luas sikit untuk Hanis memahami ya, sebagaimana diterangkan oleh Dr. Ami tadi. Okey, terima kasih banyak. Saya tadi saya ingatkan ada macam akronim tertentu ya, talk show tu, talk show saya mungkin saya dengar lain, saya tak berapa jelas ya, maaf. Terima kasih Pak Jam menjelaskan talk show ya. Baik. Kemudian ada soalan lagi doktor? Ya betul. Saya dengar tadi mungkin nilai saya tak berapa bagus doktor.
Ada soalan lagi Doktor ya? Saya teruskan dari Iklil Maisara, memohon sedikit penjelasan dengan contoh bagi ketiga-tiga ciri budaya. Sedikit. Ya, ya tadi yang objektivasi ya, bahwa objektivasi alienasi ya. Jadi di situ apa namanya, bahwa kita itu sebagai konsumen atau sebagai penikmat, kita itu hanya sebagai objek gitu maksudnya. Ya, sebagai objek. Jadi kita sepertinya hanya menjadi penerima gitu ya. Kita seperti tidak bisa menolak gitu ya semua persuasi dari media gitu ya. Simbol-simbol yang diciptakan, makanya dikatakan sini menjadi objek, yaitu objek penderita, tidak mempunyai peran dalam pembentukan simbol budaya, karena simbol budayanya itu seringkali lebih dikuasai oleh high class ya, kelas yang berkuasa, yang memiliki alat-alat untuk mempersuasi kita. Nah, alatnya salah satunya adalah media. Jadi kita hanya menerima produk budaya sebagai suatu barang di mana kita tidak berperanan. Tapi kita seringkali tidak sadar bahwa kita itu sebenarnya sedang dijadikan sebagai objek bagi pemasaran mereka. Jadi kita menerimanya dan kita bahkan menikmatinya, bahkan kita bisa jadi merasa bangga gitu ya. Padahal sebenarnya di situ kita menjadi objek dari pemasaran para kapitalis itu. Kemudian yang alienasi, alienasi itu adalah tracing ya, bahwa dalam teori Marx itu seringkali kita itu terpisah atau kita tidak bisa mengklaim suatu produk itu merupakan hasil dari kerja kita. Seperti pembuat mobil, siapa pembuat mobil? Tak seorang pun, ya kan? Karena kita tidak bisa mengklaim bahwa sebuah mobil itu adalah kita yang buat, karena bisa jadi kita hanya membuat bagian yang sangat kecil dari mobil itu. Nah, kemudian pembodohan itu apa, Pak Daniel bahasa itunya. Maksudnya di sini kita kemudian terlalu banyak membuang waktu, menikmati waktu yang kemudian menjadi tidak produktif, yang mestinya kita bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai buat kita, tapi karena kita terlena menikmati gaya hidup tertentu, kemudian kita menjadi mungkin kuliahnya menjadi pelajar, kuliahnya menjadi terganggu, nilainya menjadi berkurang karena tidak punya kesempatan untuk banyak menyerap ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat begitu. Bagaimana? Islil, okey. Boleh faham ya? Mobil tu jangan, mobil tu saya ulang Pak yang tadi, Pak Da pun ulang lagi sekali ya. Nanti takut keliru ya, mobil tu kereta. Ini pun saya ingat ada juga kekeliruan saya ingat dalam beberapa saya ingat budaya Indonesia. Betulkan saya ya Pak Da dan Dr. Ami. Ada di kawasan Indonesia yang menyebut mobil itu motor itu motor. Kalau di Malaysia motor tu kan macam mana tu doktor, saya sungguh lupa dia. Motor tu adalah dalam maksudnya adalah kereta. Tapi bukan di seluruh Indonesia. Di sesetengah tempat saja ada yang memberitahu saya. Ya, ada sesetengah tempat kereta itu dipanggil oto. Oto, oto. Oto, okey. Jadi kalau motor, motosikal lah. Motosikal. Motosikal lah. Saya kata ini satu lagi ya. Maknanya kena tahulah, bukannya di semua tempat di Indonesia akan menyebut kereta itu mobil. Jadi maksudnya
kena akan bagi yang pergi belajar pergi nanti ya ke Indonesia ada rezeki. Nanti jangan keliru sebab kelas kita hari ini menampilkan kereta itu mobil ya. Nanti dia kata oh kita tak belajar pula hari itu dalam kelas ini. Ha, itu pun saya baru dapat, baru tahun-tahun lepas. Okey. Terima kasih Dr. Amin. Satu lagi kan dan ada basikal. Basikal kalau dekat Indonesia itu sepeda. Ah, itu dia betul. Ah, tapi perkataan basikal tu ada maksud lain ke? Pak Da? Tak adalah. Ah. Memang guna sepeda sajalah. Ya, sepeda saja. Okey, ada soalan lain, doktor? Ah, ini ya untuk anak-anak saya ni. Ya, silakan jika ada satu lagi soalan dari Farisa juga, ya. Rasanya keluar, doktor. Antara eyebrow, low. Ya, baik ya, Pak Da. Ya, Dr. Ami. Halo. Bu Ami. Oh, Dr. Ami terputus ya. Ha. Keluar ya. Kalau kita terlempar lah. Ha, mesti terputus. Terlempar. Ha. Oh. Ganas tu je. Terlempar terus. Ah, ada Dr. Ami dah nampak dah. Doktor, okey doktor? Saya tuntal. Kita line tak berapa stabil lah hari ni. Line saya pun tak berapa baik. Line doktor pun kadang-kadang tak berapa jelas untuk saya. Ada satu lagi soalan ya doktor dari pelajar. Antara high, low, high bro dan low bro. Dan yang lain-lain. Yang mana satu yang dilihat lebih positif lah. Kalau boleh berikan contoh sedikit bagi setiap kategori. Soalan ada di chat ya doktor jika sebentar ini kebetulan jelek sekali ya koneksinya ya. Saya enggak ada tethering dulu ya. Connection tak stable ya. Tidak berapa baik. Ini sekarang jelas enggak saya? Jelas dokter. Boleh doktor. Jelas enggak Mas Dani? Ya agak terputus. Jadi itu kategorinya ya. Tapi memang kategori itu juga profesi orang ya. Jadi kalau misalnya post bro, mungkin kalau kita orang awam, artinya penikmat media, ya kita tidak perlu sampai post bro. Nah, tapi sebaiknya jangan low bro. Karena kalau kita memang menikmati budaya masa itu sebagai suatu hiburan, entertain, mengisi leisure time, mengisi waktu luang, Okay, ya jadi kita memang ingin mendapatkan afektif ya, kita ingin supaya menjadi senang, stres kita menjadi hilang. Nah, tapi jangan lupakan bahwa apa yang kita nikmati itu juga jangan kemudian tidak memiliki nilai, tidak memberikan inspirasi apapun bagi kehidupan kita. Jadi kalau menurut saya untuk orang awam seperti kita, maksudnya sebagai orang yang penikmat, ya paling tidak kita middle bro ya, jangan sampai low bro, karena kalau low bro itu kemudian akan mempengaruhi juga sajian-sajian medianya, apalagi kalau kita mengikuti ekonomi politik media di mana selera rendah halayak menyebabkan selera rendah apa sajian bermutu rendah oleh media. Jadi setidak-tidaknya walaupun kita ingin mendapatkan hiburan, tapi kita juga mendapatkan sesuatu dari apa yang kita nikmati gitu. Jadi jangan sampai kita tadi ciri yang ketiga yaitu pembodohan gitu ya. Artinya banyak budaya populer juga yang bisa kita nikmati sebagai sesuatu yang bermanfaat. Maksudnya tidak sama sekali tidak bermanfaat. Begitu. Jadi tapi kalau Anda adalah alumni broadcasting misalnya atau alumni sekolah film dan TV ya sebaiknya menjadi penonton yang post bro ya atau high bro gitu. Ya pokoknya yang paling buruk adalah low bro tentu saja ya, karena mereka biasanya memang menikmati sajian media hanya sebagai pelepas lelah karena mungkin mereka terlalu lelah untuk bekerja. Ya di Indonesia ini juga kan pekerja-pekerja komuter ya, artinya yang bekerja di Jakarta daftar. Kemudian mereka mungkin naik kendaraan umum, naik kereta apa ya? Kereta
tapi di sana namanya apa? Yang berdesak-desakan bisa jadi ya. Komuter. Ya, komuter ya, komuter lain. Kalau komuter lain penuh sesak gitu atau ini. Kemudian rumah mereka jauh, terus kita juga di Indonesia ini kita mengenal rumah yang tipe sangat kecil ya. Kalau di sini di belum 21 ya, sehingga makan apa dalam gitu ya. Sementara mereka butuhnya hanya refreshing saja, sejenak menghilangkan lelah habis bekerja. Itu adalah penonton yang low pro. Nah, sebaiknya apalagi sudah berpendidikan tinggi ya, seharusnya kita meningkatkan selera kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Dr. Ami. Mungkin soalan seterusnya dari saya, mungkin Doktor. Mungkin pandangan Doktor sendiri halayaklah audience di Indonesia, Doktor boleh kategorikan majoritinya bagaimana? Bahasanya gaul ya. Sepertinya udah dijawab. Apa? Pak Daniel nggak terdengar? Dokter Su, tadi connection tak stable. Oh ya, tak dengar ya. Itulah line saya tak berapa bagus. Saya type sini Pak dah. Boleh ya? Saya type soalan saya. Ataupun yang ini jelas boleh, suaranya. Boleh. Doktor Ami, saya ulang ya soalan doktor. Kalau ikut pendapat doktor lah dan mungkin kajian doktor, adakah khalayak atau audiens Indonesia ni bagaimana doktor mengklasifikasikan mereka? Adakah mereka ni jenis yang majoritinya jenis yang low ataupun jenis yang high? Secara umum lah ya, kalau dari pemerhatian doktor sendiri. Jadi kalau penikmat sinetron-sinetron yang tadi saya sebutkan, ya ada Cinta Fitri, ya ada itu memang dikategorikannya sebagai kelompok yang lowbrow gitu. Itu sebabnya apa namanya, ya, dan mereka seringkali dianggap oh ibu-ibu yang menikmati, maksudnya ibu-ibu rumah tangga ya, housewife gitu. Yang mungkin memiliki waktu luang di jam-jam tertentu gitu ya, dan itu sudah mulai ditinggalkan oleh para pelajar ya, para pemuda gitu, mereka lebih banyak menggunakan media YouTube dibandingkan dengan televisi. Itu sebabnya televisi sebenarnya di sini sudah kurang peminatnya ya. Walaupun penetrasi medianya mungkin bisa jadi masih paling luas karena dia masih bisa menjangkau masyarakat-masyarakat pinggiran dan mungkin masyarakat yang tidak bisa menjangkau internet ya, tidak memiliki akses terhadap internet gitu. Jadi kalau penikmat yang seperti itu kategorinya memang masih lowbrow gitu. Karena kita tidak bisa kemudian apa namanya mengklaim bahwa orang Indonesia semuanya lowbrow, itu tidak juga ya. Nanti Pak Daniel marah misalnya saya katakan seperti itu. Tapi setidak-tidaknya mayoritas dari penikmat itu adalah kategorinya itu. Begitu, majoritinya lowbrow ya? Majoritinya lowbrow yang penonton sinetron ya. Okay, Bu Dr. Ami, kalau itu dari segi perspektif maknanya siapa audiens ataupun khalayaknya. Kalau dari segi produk media dia sendiri di Indonesia, doktor lihat banyak yang high atau banyak yang low. Ini produk pula, maknanya produksi media pula. Produknya masih, di sini ada praktisi televisi ya. Ya kalau menurut saya masih kurang ya. Saya tidak berani mengatakan low, tapi kalau buat saya sendiri sudah tidak menghibur gitu. Saya tidak terhibur dengan tayangan televisi kita.
Ya, karena tadi isinya reality show, tapi sebenarnya settingan ya, bukan real yang sebenarnya menggambarkan kehidupan sehingga menginspirasi, tapi sebuah program yang diproduksi yang seolah-olah itu adalah reality. Gitu. Kemudian sinetron, walaupun kalau film-film Indonesia mungkin saat ini sudah jauh lebih baik dibandingkan periode yang lalu, tapi tayangan televisi masih banyak yang kurang. Ya, artinya untuk kelas menengah ke atas atau yang berpendidikan tinggi, acara televisi sudah dianggap kurang menghibur gitu. Mudah-mudahan praktisi televisi di sini tidak marah. Kurang berkualiti gitu ya, Bu ya. Iya, itu menurut iya ya. Nah, makanya itu menjadi tugas dari Prodi Broadcasting untuk nanti mengajarkan kepada mahasiswanya bagaimana membuat sebuah program yang berkualitas ya, quality, sehingga penontonnya tidak lari, bisa balik lagi ke televisi selain kita menikmati media sosial. Jadi media mainstream jangan sampai kemudian kehilangan audiensnya ya. Terima kasih Dr. Amin untuk jawapannya. Ada lagi soalan? Silakan. Dari mungkin Raja. Boleh open mic juga, tak ada masalah kalau nak terus bertanya ya, kalau line clear jelas ya, boleh fungsikan suara terus bertanya kepada Dr. Amin. Bukan hari-hari yang kita dapat berjumpa, jadi boleh ambil peluang untuk bertanya, terutama dalam konteks Indonesia. Jadi boleh nanti ya kita belajar tanpa orang kata shortcut lah kita hari ni ya. Kita shortcut sebab Dr. Amir ada, tak perlu nak cari 10-20 buku nak tahu tentang perkembangan Indonesia. Hari ni kita boleh dapat direct daripada Dr. Amir, dan juga boleh juga dibantu oleh Pak Dah yang sedang pensyarah UMJ yang juga sedang buat PhD di UKM. Dia cakap pun dah bunyi orang Malaysia dah. Kan Pak Dah. Okay, silakan jika ada soalan lagi. Dr. Ami, sambil-sambil mungkin dari saya juga ya, sedikit mungkin pandangan doktor lah dari segi pengaruh kalau kita lihat hegemoni lah, konsep hegemoni tu bagaimana kuatnya pengaruh barat misalnya menghegemoni produk-produk media di Indonesia secara langsung ataupun secara tak langsung. Jadi memang kita kan sudah mengalami perubahan ya dokter ya. Kita dulu era Orde Baru ya, zaman Soeharto, kemudian kita mengalami reformasi dan itu sangat merubah teori medianya ya. Jadi dulu mungkin kita cenderung ke otoriter, walaupun namanya adalah pers Pancasila. Tapi kemudian, apalagi di awal-awal ya, di awal-awal pada saat Presiden Habibie, beliau langsung merubah undang-undang pers menjadi undang-undang nomor 40 tahun 99 dan isinya sangat membebaskan ya. Jadi kalau tadinya sangat ketat ya, sangat ketat, banyak media-media yang beredar ya. Dulu kita ada yang namanya SIUP, surat izin usaha penerbitan pers. Jadi pers yang tidak sejalan dengan pemerintah maka kemudian akan dicabut SIUP-nya dan terjadilah pemberedelan. Kemudian pada saat Presiden Habibie, undang-undangnya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 99 di mana di situ tidak ada penyensoran, pemberedelan dan larangan terbit. Maka di era Presiden Gus Dur kita mengalami masa euforia yang luar biasa, di mana termasuk penumpang gelapnya juga sangat sangat berkembang ya. Penumpang gelapnya adalah pornografi. Jadi kita pernah mengalami masa di mana pornografi sangat sempat berkembang kita selama beberapa tahun ya. Puncaknya kemudian muncul majalah Playboy Indonesia ya, yang kemudian menuai kontroversi. Padahal sebelum-sebelumnya sebenarnya kita banyak sekali tabloid yang mengumbar pornografi. Nah, kemudian akhirnya DPR mensahkan undang-undang anti pornografi sehingga itu bisa ditekan. Nah, tapi memang pers kita sudah menjadi pers yang bebas ya.
mungkin cenderung ke arah liberal sebenarnya. Jadi sebenarnya media sangat dikuasai oleh pemilik modal ya saat ini. Jadi pemerintah sudah tidak terlalu bisa seperti zaman Pak Harto, tapi pemilik modal luar biasa. Bahkan di Indonesia ini fenomenanya pemilik modal sekaligus pemimpin partai politik di Indonesia. Mungkin kalau kemarin saya dengar dari Malaysia, mungkin perkembangannya berbeda ya. Jadi kita orang bisa riuh rendah mencaci pemerintahan, bahkan juga kita mungkin tahu apakah di Malaysia ada juga berkembang yang namanya buzzer gitu ya, buzzer ya, jadi orang-orang yang menyuarakan atau mungkin apa ya, spin doctor segala macam gitulah ya, yang pokoknya ramai sekali di Indonesia ini sebenarnya. Sehingga banyak sekali perkembangan baru gitu ya. Jadi kalau dulu kita selama 27 tahun hanya mengenal satu televisi, yaitu Televisi Republik Indonesia. Kemudian sejak 89 kita ada komersial TV yang dimulai dengan RCTI. Itu pun dimulainya dengan decoder dulu. Jadi PTV ya, TV berlangganan. Baru kemudian menjadi TV nasional. Nah, kemudian banyak sekali TV berkembang. Nah, Undang-Undang Penyiaran tahun nomor 32 tahun 2002 itu sebenarnya melarang hal-hal seperti itu. Artinya dalam undang-undang itu sebenarnya dilarang yang namanya pemusatan kepemilikan. Berarti sebenarnya konglomerasi itu tidak dibolehkan. Tapi kenyataannya Haritanu memiliki TV, apa, media dan langsung banyak. Kemudian Berita Satu baru muncul memiliki banyak. Kemudian banyak sekali lah yang artinya satu orang memiliki banyak media. Jadi sebenarnya antara jumlah media dengan pemiliknya itu lebih banyak medianya. Jadi media dikuasai oleh beberapa konglomerat. Nah, dengan itu tentu saja para konglomerat media itu juga awalnya adalah para konglomerat di dunia usaha yang lain gitu. Jadi mereka melebarkan sayapnya kepada media. Jadi kalau sudah seperti di Amerika juga, jadi kalau misalnya kita menonton televisi Trans TV atau Trans 7, kemudian berbelanjanya di Transmart, dan main-mainnya di Trans Studio, atau mungkin nyimpen uangnya di Bank Mega, sebenarnya itu hanya kepada satu pada satu orang gitu ya, satu kelompok gitu. Itu yang terjadi di Indonesia. Saya tidak tahu apakah di Malaysia juga terjadi fenomena seperti itu. Oke, terima kasih Dr. Ami. Untuk pembentangan saya yang lepas, saya pun ada menyebut juga yang keadaan dan atau fenomenanya yang sama, doktor. Kita pun mempunyai isu concentration of ownership yang agak saya ingat mungkin lebih ketat lagi saya ingat keadaannya berbanding dengan di Indonesia ya, dari segi media ownership ya, kerana hubungan media yang dikatakan di sini lebih very friendly kepada kerajaan ya, dan kebanyakan media konglomerat kita yang besar-besar semuanya ada hubungan dengan kerajaan lah. Jadi kita tidak mempunyai banyak owner ya. Sedikit juga owner kita dan private ownership pun doktor sangat limited kalau di Malaysia. Saya ingat mungkin lebih sikit bilangannya kalau dari segi bilangan private ownership itu dibandingkan dengan Indonesia. Saya ingat lebih lagi sikit Indonesia ya daripada kita, sebab kita memang banyak asalnya pun kembang di media di Malaysia, sama ada TV ataupun radio atau surat khabar sendiri adalah dari hubungan baiklah antara media dan juga kerajaan itu. Memang berkembang dalam bentuk itu untuk satu tempoh yang lama, dan juga ada kawalan-kawalan yang tertentu, lesen misalnya doktor sampai sekarang memang masih perlu ambil lah untuk menerbitkan surat khabar misalnya. Memang surat khabar ni koran doktor ya, akhbar. Nanti akhbar pun sesuatu yang mengelirukan juga kalau saya sebut akhbar di Indonesia. Besar kan maksudnya kalau apa ni akhbar maksudnya koran lah. Jadi mengikut penjelasan doktor tadi,
keadaannya lebih kurang sama ya, dari segi ownership ya, tetapi private ownership di sini lagi kuranglah jumlahnya berbanding dan hubungan antara media kita dengan kerajaan itu, terutama kerajaan yang memerintah dan government in power, memang tidak dinafikanlah good relationship kita panggil. Cuma positif atau negatif terhadap tu kita dah bincangkan juga doktor dalam sesi saya minggu lepas. Jadi kita dah pun apa ni cuba apa memberikan pandangan lah khusus tentang kewartawanan dalam konteks Malaysia pada minggu lepas. Jadi apa nama, kita harap pada minggu ni pelajar kita mendapat pendedahan pula ya, banyak yang telah dikongsikan oleh Dr. Amin tadi tentang apa tu undang-undang ya, walaupun tidak termasuk dalam apa yang diterangkan tadi, tapi dalam sesi soal jawab ni kita dapat pengetahuan yang lebih ya, dan kontekstual ya, apa yang kita dapat itu khusus ilmunya dengan ilmu dan perkembangan media masa di Indonesia. Doktor, mungkin satu lagi soalan boleh ya doktor, dari pelajar ya. Dari Aida, bagaimanakah ya, Aida bertanya di chat, bagaimanakah perkembangan budaya di Indonesia yang menjerumus kepada media literature, adakah lebih kepada tradisional atau modern literature? Mungkin sastera saya ingat dimaksudkan oleh Aida ini. Bagaimana perkembangan sastera di Indonesia secara umumnya, sama ada lebih kepada sastera modern ataupun lebih kepada sastera tradisional? Saya rasa mungkin pelajar ini cuba untuk mendapatkan contoh dalam bidang sastera untuk memahami low dan high culture tu. Oh, jadi maksudnya culture di sini adalah traditional culture itu tadi apa namanya, sastra, maksudnya gitu. Ah, sastra. Kalau sastra di Indonesia lebih kepada traditional ataupun lebih banyak produknya dalam bentuk modern, sastra modern. Ini soalan kan yang untuk orang yang sastra pula ni ya. Saya juga kurang mengamati sastra, tapi ya kalau menurut saya sih ke arah modern juga tentunya ya. Apalagi untuk generasi Z dan generasi Gen Z and generasi milenial, tentu mereka tidak menyukai tadi apa namanya? Tadi sastra yang berat ya, yang zaman Siti Nurbaya, tentu saja itu hanya dalam kajian literatur di Fakultas Ilmu Budaya saja. Saya rasa mereka jelas lebih menyukai novel pop ya, daripada sastra yang berat, yang estetis gitu. Kalau itu pertanyaannya ya. Jawab, saya harap persoalan Aida. Ya, saya ingat perkembangan jika sastra ini di Malaysia juga lebih kurang serupa. Saya ingat kebanyakan negara-negara memang ke arah sastra moden ya, dari segi bentuk ya, form, dan juga dari segi isi kandungan juga ya, sesuai dengan bidang sastra sendiri yang cuba sebenarnya berusaha untuk terus hidup, terutama dalam kalangan penonton-penonton atau audiens mudanya ya, sebab dia tak boleh terus dalam keadaan tradisional, bentuk tradisional ya, sastra contohnya puisi ya, sajak kita tulis dalam buku selamanya, memang tidak akan menyokong kelestarian bidang itu sendirilah. Saya ingat itu berlaku di semua negara juga ya, bukan di Indonesia saja ya. Perkembangan yang kita harap positiflah untuk perkembangan sastra. Saya pun minat saja doktor dan sastra, tetapi tidaklah orang kata begitu mengikut perkembangan, maksudnya kajian tu kan bukan bidang kita kan, tetapi suka juga mengikuti perkembangan ya, dan juga menghasilkan sedikitlah karya sastra, insyaAllah. Dari Robi doktor. Ya, sebentar. Jadi dari Robi Miliana. Sekarang ini kecenderungannya bahkan novel pun orang membacanya secara online ya. Bukan ya, lagi betul dokter. Ya. Tapi itu menulis pun sudah. Bukan high culture novel-novel itu ya, maksudnya lebih kepada pop culture. Pop. Iya ya, betul. Iya, tadi Robi silakan. Mungkin untuk Robi bisa langsung ngomong aja Robi.
Boleh, bisa Ruby. Ya, assalamualaikum Ibu. Tidak begitu jelas. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ruby. Iya nih, saya. Saya ingatkan saja, saya ingat mahasiswa. Mahasiswanya Bu Ami. Ya, assalamualaikum yang terhormat Ibu Dokter Ami, Ibu Dokter Siti, Ibu Dokter Nani, dan Pak Daniel serta teman-teman mahasiswa lainnya. Mungkin kita beda era ya, tapi saya tetap masih mahasiswa kok. Jadi yang menarik dari pembahasan Bu Ami dan saat ini beliau juga yang saya dengar sedang melakukan penelitian tentang perkembangan media baru gitu ya, terutama sedang membedah mengenai eranya post-truth. Jadi dalam kajian budaya, media ini kan sekarang mengalami perkembangan yang signifikan. Jika sebelumnya hanya berhenti di media konvensional seperti media cetak dan elektronik, sekarang sudah ada media digital. Dan itu memberikan pengaruh seperti yang Ibu Ami tadi berikan contoh mengenai McD yang viral setelah melakukan penjualan melalui proses salesnya itu Army BTS. Tapi di sisi lain juga, selain McD itu Burger King juga melakukan kampanye yang memanfaatkan momen COVID-19 yang mengatakan bahwa kita tidak takut dengan sales dari Burger King. Jika teman-teman pencinta Burger King bersedia untuk jajan juga di McD, silakan belilah ke McD, jangan selalu di Burger King. Artinya ada proses rebranding gitu ya, kalau dalam komunikasi periklanan, dengan memanfaatkan situasi. Dan pada kenyataannya situasi yang berkembang sekarang ini, apapun narasi yang disampaikan oleh media, karena bukan produksi narasinya saja yang berubah, melainkan juga perkembangan dari media itu sendiri, gitu ya. Nah, perkembangan media baru telah memberikan pandangan terhadap halayak, terhadap budaya yang juga turut berkembang. Saya rasa itu. Tadi Bu Ami sampai pada postmodernisme, nah sekarang konon katanya sudah sedikit menanjak ke post-truth gitu eranya ya, kalau kita melihat dari perkembangan budaya media. Apakah seperti itu? Nah, ini bisa menjadi bahan diskusi yang menarik juga Bu Ami. Demikian ya dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nambahin aja Kang Rob ya, bukan bertanya. Ya, mungkin sama ya di Malaysia bahwa sekarang eranya post-truth dimulai dari siapa namanya? Presiden Amerika. Lupa saya namanya. Siapa? Lalu ini suara dengan ya. Jadi kebohongan apa kebenaran bodong ya. Jadi sesuatu yang mungkin tidak benar, tapi kalau kemudian digelontorkan terus-menerus, maka akan dianggap sebagai sesuatu yang benar. Ya, Presiden siapa namanya sebelum yang sekarang? Kelupaan. Donald Trump, ya itu yang terutama Donald Trump sampai bisa menang, kemudian muncul konsep tentang post-truth, ya kan? Ya, karena pinternya memainkan itu. Jadi memang peranan-peranan para tadi mungkin buzzer, bisa jadi spin doctor itu di kehidupan politik, kemudian juga karena ada political marketing, kemudian juga ada sekarang jadi yang BTS Meal itu dikatakan sebagai fans marketing segala macam. Semua menjadi sesuatu yang menjadi mustahil, sesuatu yang menjadi hal yang bisa saja terjadi gitu. Ya, nanti semoga penelitiannya segera sampai ya Robi ya. Kita bicara tentang hoax, kita bicara tentang post-truth, ya kan? Iya, Bu. Ini sekali lagi terjadi, kalau tadi post-bro, ini juga siapa yang paling mudah sekali men-share
hoax gitu. Karena ternyata pendidikan seringkali juga tidak selalu berpengaruh terhadap bagaimana orang literate tentang hoax itu. Jadi ada juga sudah dokter pun masih menyebarkan hoax gitu ya. Tapi bisa jadi ibu rumah tangga ternyata lebih pintar bahwa dia memahami lama-lama bahwa apa yang disampaikan itu hoax. Iya ya, Bu. Terima kasih Bu Ami. Begitu. Ya. Mudah-mudahan nggak ada lagi yang bertanya. Terima kasih Pak Robi untuk soalannya dan juga apa perkongsianlah sekali terus ya. Dr. Ami untuk jawapannya. Ada lagi ke soalan? Misalnya mungkin yang terakhir dari mana-mana pelajar, silakan. Hari ini banyak belajar bahasa nampaknya ni dengan bantuan Pak Da ya. Banyak sangat vocab baru saya ingat yang didapati oleh pelajar kita. Lepas ni dah tak susah pergi Indonesia. Kalau tak ada soalan, saya ingat mungkin ini dulu ya masa yang kita ada ya, insya-Allah pada hari ini kita ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada ibu atau doktor Ami ya. Di Indonesia kita memang ibu, panggil ibu semuanya, doktor tetap doktor, tetap ibu kita ya. Ya, jadi Dr. Ami, terima kasih banyak untuk perkongsiannya. Pak Da juga banyak membantu proses kita pada hari ini melancarkan ya, program sebelum lagi yang begitu banyak membantu, dan semasa pun saya ingat sibuk sangat pada hari ini menaip makna perkataan untuk kita memahami keseluruhan termasuk sesi soal jawab kita. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Dr. Ami tadi, saya sangat berharap agar terutamanya para pelajar saya ya, satu, berupaya faham kerana perbezaan faktor perbezaan bahasa ya, sedikit juga mungkin sedikit menyukarkanlah doktor para pelajar saya. Jadi saya harap ada juga mesej-mesej yang dapat difahami oleh pelajar dalam keadaan yang sambil mendengar ya, sambil membaca chat tu nak tengok apa sebenarnya yang dimaksudkan ya. Terima kasih untuk pelajar yang bertanya soalan. Saya harap jawapan yang diberikan ya dapat memberikan lebih lagi kefahaman terutamanya tentang apa yang dibincangkan dalam konteks Indonesia. Ya, jadi kalau kita melihat mesej yang dicuba disampaikan oleh Dr. Ami tadi, mungkin adalah kita boleh katakan tidak salah untuk kita menikmati produk perkataan digunakan Dr. Ami tadi, menikmati ya produk media, tetapi ya, kita sebagai pengguna ya haruslah atau consumer haruslah bijak ya memilih bahan-bahan ya yang mana supaya kita tidak termasuk dalam golongan low culture tadi. Sebab culture ini adalah categorization, itu kita yang buat ya, manusia yang buat. Jadi bila kita dah ada kategori-kategori itu, jadi kita dah tahu kefahamannya macam mana, janganlah kita masukkan diri kita tergolong dalam kumpulan yang low itu. Kita boleh meningkatkan diri kita ya, supaya kita duduk di dalam high culture ya. Terutama kita adalah pelajar universiti, mungkin message kepada mahasiswa kita ya, supaya mengekalkan tahap intellectual yang tertentu ya, dan kemudian apabila kita telah pun bergraduasi nanti, kita mendapat dapat pula ya, membantu dan menyokong masyarakat kita dengan apa yang kita ada, yang mungkin kita harapkan lebihlah dari mereka yang mungkin tidak berpeluang untuk belajar ya, di peringkat bagaimana kita ya, dan juga memberi impact yang baik terhadap kognitif ramai ya. Kita tak mahu perkataan Dr. Ami tadi diperbodohkan ya oleh budaya, oleh mass culture itu ya. Rugilah kita kalau kita belajar media ya, kita belajar bahasa tetapi kita pun termasuk dalam kumpulan itu ya, kita tak mau ya. Jadi kita berharap supaya apa yang kita dapat hari ini memberi sedikit orang kata peringatanlah ya, bidang penulisan ke, sastera ke ya, filem ke ya, apa-apa saja produk media, supaya yang baik-baik yang kita kongsikan dan kita sentiasa memupuk moral yang baik ya, ajaran yang baik untuk dibawa lama oleh pembaca kita ya, ataupun penonton produk kita ya, insya-Allah. Jadi kita cubalah mengusahakan supaya masyarakat kita Indonesia dan Malaysia sama-sama bergerak ke arah yang Dr. Ami kata, sekurang-kurangnya culture jangan low tu, tetapi
mungkin hal itu mengambil masa sikit kan doktor ya, tetapi kita cubalah berusaha untuk berada di tengah-tengah supaya kita tidak begitu majoriti ramai duduk di low culture itu tadi ya, insyaAllah. Jadi terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Ami, Dr. Aminah Suwarnawati untuk perkongsian dan masanya hari ini kita sangat hargai ya, masa doktor dan juga kepada Pak Dah. Ya, terima kasih banyak Pak Dah. InsyaAllah jumpa lagi kita. Entah-entah jumpa di UKM nanti, mana tahu ada rezeki. Terima kasih juga kepada para pelajar ya, semua yang mengikuti sesi ini ya, insyaAllah saya sangat berharap agar ini memberi pelajaran ataupun pengetahuan baru kepada semua pelajar ya, membuka ruang yang kefahaman yang lebih ya, bukan hanya dalam selalu tetapi juga dalam konteks Indonesia, insyaAllah. Sebelum tu mungkin kalau kita boleh sebelum tutup ya, boleh ke kita group foto sikit pada bisa agaknya. Saya zoom ni tak berapa pandai lah Pak Dah. Bu Nani. Terima kasih Bu Ami. Sama-sama Bu Nani tadi. Dr. Sri Sriya, Mas Daniel. Terima kasih. Boleh buka kamera? Sila. Yeah, saya mohon semua yang mana berada dalam keadaan yang supaya kita boleh mengambil gambar kenang-kenangan ya, kami dan Prof Nani pun ada, kita ada Pak Dah ya, kita ada Pak Robi ya. Silakan yang boleh on camera. Mas Robi. Sila on kamera. Wah, banyak page nih, 10 page. Oke, 1, 2, 3. Oke, kejap ya. Cheese. Page 9 ya. Oke, kejap. Oke, lagi. 1, 2, 3. Iya. Oke, kejap. Belum Pak Daniel? Oke. Okay. Ya? Sudah ya? Ya, sudah. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Iya, Bu Ami semuanya. Kita tutup dulu. Oh, belum ditutup ya. Kita tutup sikit ya, majlis belum tutup tadi dengan bacaan tentang kifarah dan surah Al-An. Terima kasih banyak semua. Saya harap semua pelajar dah pun isi kehadirannya, pelajar USIM dan juga pelajar UNJ. Jangan lupa di chat. Silakan. Yang belum tu boleh segera. Ya. Baik, itu dulu ya masa kita. Terima kasih banyak kepada ceramah kita, Dr. Ami. Semoga kita boleh berterusanlah untuk mungkin menjalankan apa-apa aktiviti akademik lagi selepas ini, insyaAllah. Dan juga Prof Nani dan mungkin Pak Robi nanti, mungkin Pak Robi selesai belajar ya, kita boleh membuat apa-apa penelitian bersama, insyaAllah. Insyaallah. Terima kasih banyak semua. Terima kasih untuk masanya. Insyaallah. Amin. Terima kasih dokter. Salam semuanya, salam sehat. Terima kasih. Sukses Bu Nani, sukses semuanya. Salam kenal. Terima kasih Mas Hendra semuanya. Ya. Salam. Atur nuhun Dr. Su. Oh, itu saya tahu, paham, tapi saya tak tahu nak jawab. Dr. Suryani, Dr. Suryani, salam kenal, Dok.
Salam kenal Pak Hendra. Pak ya, Hendra Assalamualaikum, mengajar dok. UMJ juga ya, dosen. Dari UMJ, dok. Saya mahasiswanya Dr. Nani, dok. Oh, oke. Okay. Tapi mengajar juga, dosen. Mahasiswanya Dr. Aminah juga, dok. Mahasiswa. Okay. Itu dia. Beberapa kali saya ke KL, dok. Tapi nggak tahu nih, ada ternyata ada jalinan seperti ini. Semoga bisa silaturahim nanti, dok. Kunjungan ke university. Boleh, insya Allah. Insya Allah. Saya pun belum pernah sampai lagi UMJ. Jakarta pun tak pernah sampai. Siap, siap. Saya ke KL, ke GB, tapi memang nggak tahu ada saudara, ternyata ada tuan guru semuanya. Pak Daniel, siap. Boleh, boleh. Bisa, insya Allah. Kita nanti habis pandemik. Ya, semoga bisa ambil doktor di sana ya. Ya. Kalau ada yang bisa kasih promosinya. Kalau kita pernahnya ke kampusnya Pak Dani di UGM sama di MMI di Melaka. Iya itu ya, Dok Amina. Ya siap, Bu. Siap. Di UPM ya, Pak Indra dulu UPM buat master. Ya, ya. You are welcome. Tak tahu nak jawab. InsyaAllah teruskan berhubung kita. Terima kasih banyak semua. Ya, terima kasih ya. Kita saya izin ya. Dokter Sud. Iya, saya juga. Sukses, Dokter Aminah. Bu Aminah, thank you. Ya, juga. Ya, Sabtu pagi. Lagi ya. Pak Hendra ya. Sabtu depan. Siap, siap. Siap, dok. Terima kasih.